Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Energi Islam. Maka ketika Nabi Muhammad mengatakan hatta iya
segala kehormatan milik Allah ini kehormatan yang khusus, yang tidak dicemari oleh yang lain. Nah, jadi disinilah nol, karena nol itu di bawah ahad, nol di bawah ahad. Maka orang yang tidak nol berarti tidak di bawah ahad. Kalau belajar tauhid, pastikan mahir tentang nafi kamu fasil pada zat, kamu fasil pada zat, kamu fasil pada sifat, kamu fasil pada sifat, dan kamu fasil pada amal, ya, untuk menempatkan wahdaniyah itu pada posisinya. Ya, di situ dibagi wahdah, alif, nun, ya, dan kam. Dan jadi nol itu di bawah ahad. Maka orang yang sudah nol, dia pantas berdoa, pantas berdoa, karena doa itu dari bawah ke atas. Kalau dari atas ke bawah namanya amar, perintah. Berapa banyak kita yang memerintah Allah karena posisi kita tidak nol. Berarti pada saat itu kita bermaksiat kepada Allah dalam permohonan. Kenapa? Karena kita belum nol. Allah tak suka diperintah. Nah, Allah mengatakan tilkan darul akhirah, demikianlah negeri akhirat. Najamanuha, kami jadikan lilladzina la yuriduna ulwan, untuk orang yang tak pengen tinggi. Bayangkan Quran bilang pasal 83, negeri akhirat kami jadikan untuk orang yang tak pengen tinggi, bukan untuk orang yang sholat. Artinya apa? Orang yang sholat masih bisa berneraka, tapi kata Allah untuk orang yang tidak pengen tinggi. Disinilah Allah. Nah, maka ketika ibadah cari nol itu, cari nol, bahwa nol itu di hadapan Tuhan. Maka mohonkan kepada Allah, baru sesuai dengan janji. Karena innaka la tukhliful mi'ad, sesungguhnya Allah tidak menyalahi janji. Nah, kita lihat dalam sejarah Ismail Haqqi menjelaskan tentang Nabi Musa. Nabi Musa tidak rendah, tapi dia tinggi. Tidak rendah, dia tinggi. Apa kata apa Nabi Musa salah? Masa Nabi Musa Fir'aun, ya, Fir'aun tidak rendah, tapi dia tinggi di zaman Nabi Musa, sampai dia mengaku dirinya sebagai Tuhan. Aku ini Tuhan yang tinggi, kata Fir'aun. Nah, jadi Allah mengatakan surga itu diciptakan untuk orang yang tak pengen tinggi. Fir'aun mengaku tinggi. Allah tunjukkan bahwa Fir'aun ini bukan Tuhan. Allah tunjukkan bahwa Fir'aun ini manusia yang tak bisa berbuat apa-apa. Nah, bagaimana? Maka kuncinya adalah air. Allah keringkan sungai ini, sekering-kering. Orang tak minum lagi. Ternak sudah banyak mati. Tanaman sudah tak bisa disiram lagi. Maka masyarakat yang hidupnya tergantung dan kali ini datang unjuk rasa menyumpahi Allah. Wahai Fir'aun, kau setiap tahun minta pajak dari kami. Kami sekarang minta kepadamu, karena engkau mengaku Tuhan. Ini sungai Nil yang kering, tolong kau penuhkan airnya, karena kami berat bergantung kepada sungai Nil. Di situ Fir'aun dia sudah kaku mengaku Tuhan. Sekarang sungai Nil kering, masyarakat unjuk rasa. Apa yang bisa dibuat Fir'aun?
akhirnya ya turunkannya Satpol PP-nya, ya, bubarkannya semua. Ya. Artinya apa? Setiap yang kejadian seperti itu menandakan tak ada solusi. Maka kalau kita menunjuk rasa untuk presiden ini dibubarkan, itu tandanya tak ada solusi. Tak ada solusi dari umum itu. Dan maka bukanlah solusinya tak ada. Akhirnya unjuk rasa lagi. Unjuk rasa, ya Fir'aun bagaimana ini? Akhirnya dibubarkan kali yang kedua. Kali yang ketiga, datang unjuk rasa bukan perwakilan. Semua, tua, muda, laki, perempuan, sehat, sakit, bahkan yang digendong-digendong datang unjuk rasa. Wahai Fir'aun, kau kan ngaku Tuhan. Ini fakta ini nilai. Tolong, apa kata Fir'aun? Kalau kalian tak mau lagi menyembahku, jangan tinggal di sungai Nil. Berarti kan tak ada solusi. Oke, kata masyarakat, kalau begitu tempat ini tidak lagi menjadi tempat kita, maka kita tinggalkan sungai Nil, kita berangkat ke daerah lain. Begitu masyarakat kita meninggalkan tempat, berangkat ke daerah lain, Fir'aun bingung. Gimana tak bingung? Berjalannya negeri kan ke masyarakat. Siapa yang berani? Siapa lagi bagaimana menjalankan negeri kalau semua masyarakat sudah pindah? Bingung. Kalau kita tak bingung, kita berangkat Cina masuk. Dan akhirnya bagaimana? Begitu masyarakat meninggalkan negeri, berkemas-kemas mereka untuk berangkat meninggalkan negeri itu, Fir'aun kebingungan, turun dia dari tempat yang tinggi, sujud dia di hadapan Allah di pasir, sujud. Jadi Fir'aun sujud. Nah, oleh karena tinggi, waktu jatuh gimana? Penyeknya, penyek. Bagaimana bentuk penyeknya? Dibenamkannya kepalanya ke pasir sampai kupingnya nampak dikit. Itu sujud Fir'aun. Fir'aun sujud di hadapan Allah, dibenamkan kepalanya ke pasir. Padahal sujud kan tak mesti dibenam. Maka kalau ada orang berbuat lebih, itu menandakan ada lebih sebelumnya. Paham tak? Kalau ada orang berbuat lebih, berarti ada lebih sebelumnya. Saya kasih contoh. Ada anak muda menikah. Begitu mau akan nikah, disuruh syahadat tak bisa. Cuman mau dinikahkan, syahadat tak bisa, katanya Islam. Akhirnya kata tuan wali tak jadi menikahkan kau. Beberapa itu pak, cuman mau dinikahkan, syahadat pun kau tak bisa. Kalau begitu ya udah, jauh dari 10, keyboardnya mulai main. Nikah lo, gimana? Tak jadi kau menikahkan. Akhirnya bagaimana? Nah, dia berjanji. Apa katanya? Pak Padi, kalau Pak Padi nikahkan aku sekarang, aku berjanji nanti aku akan belajar agama. Ya kan sebelumnya gua belajar, udah bilang kalau mau nikah kau pelajari, nanti jangan pas nikah kau gak bisa. Tapi kau gak open karena kau tinggi. Tapi ini sekarang janji Pak Padi, nanti aku akan belajar akan gini. Betul. Ini kita uji. Dia mau jadi Fir'aun apa enggak? Betul mau berjanji? Betul. Sumpah. Coba ucapkan demi Allah. Harusnya bagaimana? Jadi Allah, aku berjanji, bersumpah bahwa nanti itu. Tapi itu standarnya. Standar sujud pun sampai jatuh lantai. Fir'aun sujudnya dibenamkannya kepala. Maka yang akan menjadi kita uji. Ini Fir'aun bukan. Betul kalau itu terjadi? Betul bersumpah? Sumpah. Coba ucapkan demi Allah. Datang dia bersumpah demi Allah, demi langit, demi bumi, demi pantai. Nah,
lebih tepat, karena kalau model itu dia berjanji, percayalah habis nikah nanti dipantarnya itu namanya tinggi. Itu kalau begitu dia untuk sumpah sebentar saja tidak ada tinggi itu. Sujud Fir'aun di benaknya yang padanya sampai mungkin nampak sujud. Apa kata Fir'aun? Ya Allah, ya Allah, aku datang sebagai hamba yang lemah. Aku mohon ya Allah, penuhkanlah sungai Nil dengan airmu. Lama Fir'aun sujud. Fir'aun sujud tak kayak kita sujud lama. Kita mau Fir'aun kalah. Lama Fir'aun sujud. Mana dari sujudnya lihatnya ke sungai Nil air pada separuh. Hebat. Makanya kalau kita ada masalah sholat, selesai sholat kabul, jangan sok dulu Fir'aun aja dulu kabul. Begitu dilihatnya ayat ini tadi sudah separuh, yang tadi dia berkata ya Allah, ya Allah, aku datang sebagai hamba yang lemah, penuhkanlah sungai Nil ini dengan airmu. Dia mengaku dirinya hamba. Begitu dilihat air separuh, cepat-cepat dia naik ke menara di tempat yang tinggi, sebagaimana tadinya dia berkata, hei rakyatku semuanya, apa yang kalian mohonkan kepadaku sudah kukabulkan. Baru tadi dia berkata, ya Allah, ya Allah. Begitu dapat, langsung berubah tinggi. Kadang-kadang kita merek Fir'aun itu juga. Waktu ada masalah sujud, begitu selesai langsung tinggi Fir'aun juga. Ada di sana. Nah, sehingga bagaimana Allah utus malaikat Jibril jatuh menjumpai Fir'aun. Fir'aun sedang duduk di singgasana. Datang malaikat Jibril, wujudnya seperti manusia. Apa kata Jibril? Wahai paduka raja, sesungguhnya aku memiliki banyak budak dan aku orang kaya. Nyinggung Fir'aun, nyinggung ya. Kalau istilah sekarang baca puisi lagi, Fir'aun orang tinggi. Aku mempunyai banyak budak, aku orang kaya. Ada satu budak yang serahkan kunci harta itu. Dia bebas mengambil harta itu di budak manapun, sehingga dia jauh lebih mewah dibandingkan budak yang lain. Tidak hanya sampai di situ, wahai paduka. Sekarang budak yang satu ini, yang mewah ini, mulailah meninggalkan aku. Dan diakuinya dirinya pemilik budak yang lain. Seluruh budak yang lain diambil, disuruhnya menyembah dirinya, menganggap dirinya majikan, padahal dia budak. Apa pendapat wahai paduka raja? Maksud Jibril nyinggung Fir'aun ke singgung otak. Ya, artinya memahami apa tidak? Karena tinggi, tak paham. Orang kalau tinggi tak paham. Model-model sambut ya. Akhirnya bagaimana? Oh, kata Fir'aun, kalau aku pemilik kuda itu, kata Fir'aun, akan tenggelamkan dia ke laut merah. Artinya dia menciptakan hukuman untuk orang, bukan untuk diri. Apa kata sambut? Masih banyak polisi-polisi yang lain-lainnya. Padahal dia yang jelek. Begitu. Kalau aku pemilik kuda itu, akan ku tenggelamkan dia di laut merah. Apa kata Jibril? Wahai paduka, kalau aku berbuat demikian seperti yang kau katakan, apa kata Umar?
tentu orang menuduh aku sebagai malaikat yang kejam. Maksudnya apa? Dia tak tahu di Jibril. Tolonglah Bapak bikin surat keputusan setiap budak pelawan ditenggelamkan di laut merah. Maka diambil oleh Firaun kertas, dibikin surat keputusan setiap budak pelawan ditenggelamkan di laut merah. Maka kertas itu serahkannya kepada Jibril, datang Jibril dilipat di kantong. Nah, pada satu ketika Firaun tenggelam di laut merah. Budak-budak apa namanya pengikut yang lain sudah mati, Fir'aun belum. Begitu Fir'aun sedang berenang-renang, kepala yang timbul, yang lain sudah gelap semua. Datang Jibril sebagaimana datang dulu ke istana. Fir'aun tanda, ya. Kau kan yang datang dulu ke istana? Iya, aku malaikat Jibril. Dulu nyinggung kau, artinya apa? Supaya kau cepat bertobat. Ternyata kau tak bisa bertobat. Aku membawa surat keputusan yang kau bikin. Setiap budak pelawan ditenggelamkan di laut merah. Yang maksud adalah kau ini. Maka di situ Fir'aun kaget, sehingga dia bertobat kepada Allah. Apa kata Fir'aun? Kalau demikian, aku beriman kepada Tuhannya Bani Israel. Itu dijelaskan dalam ayat. Kalau demikian, aku beriman kepada Tuhannya Bani Israel. Maka ada orang ahli tafsir, ya, di Medan ini mengatakan, ternyata Fir'aun sebelum meninggal dia tobat. Berarti Fir'aun matinya mukmin. Kita cek dalam ayat itu, kalau demikian aku beriman kepada Tuhannya Bani Israel. Berarti Fir'aun beriman. Begitu kata ustaz yang ahli tafsir dan ngaku ahli tafsir. Dalam hati saya, ini ustaz tidak ada otaknya, tidak paham dia maksud ayat itu apa. Ini cerita tinggi, bukan cerita pasrah. Bagaimana mungkin disebut Fir'aun bertobat kepada Allah? Tapi kan ayat mengatakan demikian, betul. Ayat ini menunjukkan Fir'aun tinggi. Maksud tinggi bagaimana? Dia tidak mau mengakui dua rasul Allah, Musa dan Harun. Seharusnya kalau dia betul-betul tobat, Fir'aun berkata, kalau demikian aku beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Tapi tidak, kalau demikian aku beriman kepada Tuhannya Bani Israfil. Disinilah Allah tunjukkan tingginya Fir'aun. Maka pelajaran untuk kita, jangan suka musuh. Karena kalau sudah musuh, seberapa mau pun kita tak nyadar. Fir'aun bermusuh dengan Musa, bermusuh dengan Harun. Maka waktu mati pun dua nama itu tak mau dia sebutkan. Kenapa? Saksikan bencinya. Maka kita jangan begitu. Kita sudah mau mati, tapi musuh begitu disebut nama, masa sebut nama itu, tidak, maka Allah katakan tilka daru akhirah, sedemikian jadi akhirat, dan Allah kami jadikan lilladzina la yuriduna ulwan, untuk orang yang gak pengen itu. Maka inilah sholat. Maka derajatnya ada empat. Ada berdiri, ya, berdiri kehambaan, ruku kehinaan, sujud kelemahan, sujud kemalangan. Ya, berdiri hamba,
Ustaz, aku pengen jadi hamba yang baik. Kalau begitu, coba pembenahi dari berdiri sholat. Bagaimana berdiri sholat? Coba pembenahi. Karena Rasul mengatakan sholatlah kalian sebagaimana yang kalian lihat aku sholat. Bagaimana Rasul sholat? Sholatlah kalian kepada Nabi sebagaimana yang kalian lihat aku sholat. Ada hadis mengatakan tidak kuntabila sholat apabila kau telah berdiri sholat. Tidak kuntab apabila kuntab engkau telah berdiri sholat. Wa takbir maka takbir. Ya, apabila engkau telah berdiri maka takbir. Maka yang amalkan hadis ini caranya saya demo. Yang amalkan hadis ya. Sebagian orang tak kau telah berdiri sholat wakaf diri. Ini contoh ngaji pada otak. Baru kita tanya, ini hadis, ini hadis kayaknya kah atau hadis urut, hadis tertib? Kalau ini hadis kaifiat, ya orang salah itu. Kalau ini hadis kaifiat, tapi ini bukan, ini tertib. Artinya apa? Hadis berdiri baru takbir, bukan hadis cakap. Maka dituduhkan itu. Ini hadis cara, bukan hadis cara, tapi hadis tertib. Berdiri dulu baru takbir. Bagaimana Rasulullah berdiri? Coba lihat riwayat Rasulullah berdiri. Satu, berdiri. Yang kedua, kaki sibran. Kan begitu, kaki sibran. Sibran, sibran ini apa? Sedekat selebar bahu. Ini ya, selebar bahu. Kalau kaki model lempak begini, tumen dengan tumen sedekat. Kalau kaki model ini, ya berdirinya tumen dengan tumen sendiri. Ya, jangan model ini, ini pula. Jangan, karena ukurannya dalam sholat berjamaah bahu rata. Rapatnya bahu bagaimana? Segini jarak bahu dengan bahu kawan. Kalau kaki selebar bahu, bahu kawan dengan bahu kita berjarak, otomatis kaki dengan kawan tidak jauh. Maka pendapat orang salafi mengatakan, ya, pendapat orang salafi mengatakan kaki ini harus nyentuh syas. Karena hadis dari Nu'man bin Bashir, ya, mengatakan aku melihat satu orang yang menempelkan bahu dengan bahunya, kaki dengan kaki sebelah satu orang. Begitu juga hadis Anas, cuma dua yang cek aja itu hadis. Nah, jadi berapa? Berdiri kaki selebar. Nah, terus afdolnya jemaah menghadap kiblat.
Ustaz, aku jadi ucap goreng pisang. Model gini, jempolnya yang menghadap kiblat, bukan yang ini. Tapi ini bukan menjadi syarat berdiri. Dan tiga, yang keempat, mata melihat ke tempat sujud. Lihat ke tempat sujud. Yang kelima, mengangkat tangan. Mengangkat tangan, hadis dari Abdullah bin Umar, hadwa mangkabaihi sedentang bahu. Sedangkan riwayat satu lagi, hatta yuhazi udnaihi sedentang kuping. Ini dengan ini, dua macam. Tidak ada yang di segini dengan segini. Tidak ada juga yang mana. Satu, dua, ini dengan ini. Nah, jadi begitu tangan diangkat hendak takbir, faya khususi malam piyak ini, Rasulullah mengambil tangan kirinya dengan tangan kanan baru meletakkan. Hadis wa'il bin hujur di atas dada. Sahih. Sahih di atas dada. Sahih. Tapi tidak diamalkan oleh Hanafi, tidak diamalkan oleh Maliki, tidak diamalkan oleh Syafi'i, tidak diamalkan oleh Al-Hakim Hamad, tidak diamalkan oleh Bukhari, tidak diamalkan oleh Muslim, tidak diamalkan oleh Bukhari, tidak diamalkan oleh Tirmizi, dan semuanya tak amal. Hanya Al-Fazi saja dan kawan-kawan sibuk mengarahkan orang ke mana. Yang kedua, Ibnu Khuzaimah. Yang ketiga, Ali bin Abi Thalib. Dan ini banyak diamalkan di Maghribi, di dalam Maluku. Ya, ini kalau di Majlis Haram dua, ini sama ini. Imam-imam Majlis Haram gak ada yang ini. Yang ada ini sama ini, Imam Majlis Haram. Ya, ada di dua imam yang baru diangkat. Gak tahu lah, kayak bakal kemarin-kemarin gak ada. Nih, dah saya pakai yang ini. Aimah ilan-ilan jihadi ya sahih, artinya condong ke arah kiri. Nah, disinilah terjadi ada orang yang kemari condong. Ya, dalam jalan kukalibin condong, dalam nyaya terjadi kan condong. Saya tidak seperti itu memahaminya. Karena kalau kemari bukan condong, nah, meningkat itu. Ya. Lalu bagaimana dibentuk condong itu? Ini tapak tangan tetap luruhan. Andaikan saya megang begini, tentu condong akan ada. Tak ada kalau ini. Lalu condong itu di mana? Ketika saya memegangnya kemari. Ini tetap di tengah, ini megang kemari, maka terjadilah bentuknya condong seperti merangkul hajat tuh. Nah, begitu kalau kita lihat lafal-lafal. Nah, maka bagaimana Rasulullah sholat? Tidak langsung habis berdiri, itu langsung takbir. Mereka pakai hadis apabila kau telah berdiri, maka takbir. Di situ dia kritik. Ini imam tidak mahal. Loh, kenapa begitu? Kata Nabi, habis berdiri takbir. Imam tadi habis berdiri baca bismillah, baca musolli. Ini tidak mahal. Kata Nabi, habis berdiri takbir, maka kumam. Datang imam ini tadi kan? Begitu berdiri, bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Mana ada hadisnya? Besoknya datang ya. Ya, begitu berdiri. Habisnya api, majikan, domana ada yang tak ada. Ini gara-gara tidak bisa membedakan
mana hadis kaifiyah, mana hadis tertib. Maka derajat sholat berdiri keempatan. Ustaz, kamu pengen dari hamba sempurnakan berdirinya. Ustaz, kamu pengen hina sempurnakan umum. Hina. Kalau kau ingin dapat hina dari Allah, rukuklah kau. Maka Allah berikan kau sebuah pangkat hina. Maksudnya gimana Ustaz? Di saat engkau sudah dapat makam hina, engkau takkan sakit hati walaupun sejuta orang menghina. Kenapa kita yang sholat ini sakit hati, gampang tersinggung dan sebagainya? Kita perlu mendapatkan nilai hukum yang kita kerjakan selama. Sujud adalah kelemahan, duduk adalah kepanahan. Waktu Nabi tasahud, Nabi tidak tasahud di rumah, tidak di Masjidil Haram, tidak di Masjidil Aqsa, tidak di Sidratul Muntaha, tapi Nabi tasahud di Hidratul Qudus di alam mustala. Nabi berkata, "Anta hayyatun lillah." Salah bukan tasahud tahiyat. "Anta hayyatun lillah." Segala penghormatan milik Allah. Maka Allah butuhkan tahiyat ini di waktu duduk, bukan waktu berdiri kehampaan, bukan waktu sujud kelemahan, bukan waktu waktu ruku kehinaan, bukan juga waktu sujud kelemahan, tapi waktu duduk kepanahan. Nah, berbicara panah, panah itu dibagi. Kalau dalam tauhid dibagi, ada panah tabdil, hilangnya hilang berganti. Nah, aku tadi kemarin nyimpan padi setahun, sudah hilang, sudah panah. Panah apa? Panah takdir. Kenapa? Karena digilir jadi beras, nggak dari padinya. Hilang berganti. Ada panah yang hilang lenyap. Yang dimaksud yang mana? Panah tak ada lagi, tak ada aku, aku tak ada. Ya. Afdal zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Sebaik-baik zikir, ketahuilah tiada ilah selain Allah. Maka la ilaha illallah pertama, buang kebesaran makhluk dari dalam hati. Buang kebesaran makhluk dari dalam hati. Bahwa di hati kita tak ada lagi makhluk yang besar. Siapa itu makhluk yang besar? Aku. Aku yang buang, buang dari dalam hati. Aku tidak ada lagi. Karena kalau ada aku, payah. Itu si bola. Kalau ada aku, payah. Mati. Aku. Saya sedang berpikir. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Aku tidak ada. Sudah saya buang. Sebelah saya ada orang berpikir. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Berarti aku, berarti masih ada. La ilaha illallah yang kedua, masukkan kebesaran Allah dalam hati. Kalau tidak ada yang besar kecuali Allah. La ilaha illallah yang ketiga, la ma'budu bihaqqin fi wujudihi illallah. Tidak disembah dengan sebenarnya hak pada wujudnya kecuali Allah. Baru katakan la ilaha illallah. La ilaha illallah dalam keadaan pasrah kepada jemaah kaisar. Berapa jemaah? 4 menit. 30 saya akan minta kalau bisa di sini. Jadi, sambil yang luar kan komodir. Nah, jadi la ilaha illallah pertama, keluarkan kebesaran makhluk dari dalam hati. La ilaha illallah yang kedua, masukkan kebesaran Tuhan ke dalam hati, bahwa tidak ada yang mengatur kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita zikir dalam aturan Allah, kita tidak mencampuri orang kanan kiri kita. Mulanya kita unuh di bilang di sini mau apa silakan, kita tidak ganggu, karena baknya bukan bak belajar, tapi bak masing-masing sedang
amal. Kalau Pak belajar, kita bilang pasirkan bacaannya Pak, begini caranya, karena Pak belajar. Kalau tidak, kita akan terganggu. Tidak sedikit orang-orang yang berusaha, aku semayang, aku bisa di masjid, ada orang sebelah sana tengok begini-begini, terganggu buat hidup. Kau semayang dia, kenapa terganggu? Karena mata melihat ke sana. Kenapa bisa demikian? Karena hati belum beres. Makanya kalau mukmin, hati orang mukmin, baitullah adalah rumah Allah. Hujan kaki kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kami tidak perlu sholat saat ini. Semoga Allah Subhanahu wa Taala membuka kita. Allah memberikan kita taufik dan hidayahnya. Allah tetapkan kita berada dalam ini. Semoga Allah Subhanahu wa Taala menerima apa yang kita doakan dan kita pun pastinya berada nol di bawah keadaan yang di bawah Allah yang Maha Esa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum.